ada mereka Ini kan setelah 16 besar dan babak-babak berikutnya kan artinya semakin yang dihadapin semakin sulit ya, karena kan ini Super 1000. Apa evaluasi yang kalian dapatkan dari pertandingan tadi setelah dengan rubber game? Kan pasti banyak yang kalian lihat, oh, kekurangan kalian ada di mana, kelebihan kalian ada di mana gitu. Apa yang kalian dapatkan dari pertandingan tadi? Evaluasinya paling kayak lebih main harus lebih masuk, kurangi mati sendiri, kayak harus lebih safe dan Tadi kondisi lapangan mempengaruhi permainan kalian nggak sih? Katanya agak berangin ya? Jadi mempengaruhi sangat ya dari pertandingan permainan kalian? Ya lumayan awal-awal karena awal-awal baru main kan karena belum terbiasa jadi mempengaruhi, tapi lama-lama karena udah terbiasa jadi. Kalau melihat peluang besok, gimana? Antara pemain sendiri sama pemain Bogor, peluangnya sendiri gimana? Karena kalau udah di dalam lapangan tuh semua sama saja ya, jadi kita harus siap dulu mau lawan siapa aja, mungkin bermain maksimal dulu ya. Terima kasih ya, sukses.